Halo, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan nama aku Esti Caca, aku TKW di Hong Kong. Kali ini aku mau berbagi pengalaman masak sama teman-teman. Kali ini aku mau masak, kalau di Hong Kong itu yang di KFC namanya kaitan teman-teman. Jadi masakan yang simple aja ya. Bahannya tuh simple teman-teman, kita pakai ayam, ayam pilet ya. Terus aku juga pakai kentang sama wortel karena aku malas bikin kunyah. Hari ini aku pakai ini cream base yang creamy of chicken ya teman-teman. Nah, bahannya tadi kita iris seperti ini ya teman-teman, penampakan yang udah di yang aku udah potong-potong. Terus kita rebus dulu bahannya, kita siapin air, kita masukkan bahan-bahannya, kita rebus sampai semuanya menjadi empuk ya teman-teman. Nah teman-teman, rebusan ayam aku, wortel sama kentang tadi udah matang ya, udah aku tiriskan airnya. Terus sekarang kita tinggal tambahin tadi chicken mushroomnya ya. Nah, kita masukin satu kali chicken mushroom ya. Kita masukin semuanya sampai habis ya. Nah, kalau sudah dimasukkan, kita tambahkan air hangat setengah kalung ya. Nah, kita aduk sampai rata. Itu videonya bisa banget teman-teman, kita punya anak-anak suka. Kalau teman-teman dan juga anak-anak, ya itu pasti suka banget. Terus kan juga bergizi ya teman-teman. Ini bisa ditambahin garam manis juga. Nah, hari ini aku lupa buat beli garam manis, jadi aku nggak kasih garam manis ya teman-teman. Cuman ayam, wortel, sama kentang aja. Kita tinggal tambahin merica bubuk sama sedikit garam. Terus kita coba rasain, kalau masih nggak pas kita bikin kompor. Habis itu kita dudukkan sebentar dan cuman juga ya teman-teman, simpel kan, tapi rasanya enak banget dan mirip banget sama yang di KFC teman-teman. Kita didihkan ya teman-teman, dan emang dasar banget chicken mushroom yang kalian tadi emang udah enak. Jadi kita tinggal nambahin sedikit aja, kita campurin ya. Rasanya itu udah mirip banget sama yang di KFC, malah lebih enak di langsung ya teman-teman. Biasanya aku juga tambahkan parsley kering itu di atasnya teman-teman. Kentang kan? Udah begini, kalau gitu enak enaknya kita juga enggak panasnya juga enak banget. Dan buat teman-teman, aku minta maaf karena aku doa pas anak-anak karena aku masih baru belajar buat ini di YouTube ini teman-teman. Jadi aku minta maaf kalau kurang bagus ya teman-teman. Nanti aku akan belajar lagi dan aku akan belajar lagi cara hidup dia yang bagus. Jadi buat ini pasti udah subscribe, udah like aku, dan jangan lupa share dan komen yang kasih saran aku. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.